Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, setelah membuat soal dan juga uji coba soal. Nah, maka kita lanjutkan bagaimana mencari ya soal pada Kahoot, bagaimana di Quizzes. Ya. Jadi pada Kahoot itu ada fasilitas namanya Discovery. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat, kemudian kita juga akan melihat hasil dari uji coba yang tadi dilakukan. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Ya, ini tadi ya. Nah, di sini ada discovery, ya. Ada discovery di sini. Nah, ini kita klik. Kita tunggu sebentar, ya. Berkenaan jaringan. Ya, ini ada find me a Kahoot about, ya. Jadi mencari, ya. Mencari soal atau quiz pada Kahoot. Nah, kita ketikkan kata kuncinya, ya, kata kuncinya sesuai dengan mungkin mata pelajaran yang kita ampu. Tapi beda dengan Quizzes, kalau pada Kahoot itu masih sangat terbatas soalnya, ya, karena lebih familiar Quizzes daripada Kahoot. Ya, misalnya kita carikan, kalau saya apa ya, UNDK IPA misalnya. Ya, kita tunggu dulu, ya, UNDK IPA kita set, kita cari. Ini hasilnya, simulasi UNBK IPA 2020, simulasi UNBK Matematika IPA. Nah, kalau sudah nampak seperti ini, ya, maka kita ini namanya, ya, bisa diedit, bisa diduplikat. Nah, kita duplikat saja. Kalau kita duplikat, itu nanti kalau ada hasil yang dikerjakan, itu masuk ke report kita, ya. Tapi kalau langsung dikerjakan itu nanti tidak bisa, ya. Nih, diduplikat. Ya. Nih, jadi ini sudah duplikat. Ada tulisan duplikat. Nah, untuk menghilangkan duplikat ya kita klik ini, ya. Ya, diedit atau rename bisa, ya. Kita tunggu dulu. Ya, ini. Nah, settingnya nanti di sini. Ya. Ya, ini. Ya, setting. Nah, ini kita ganti misalnya. Ya.
soal tambahin ya. Soal simulasi UNPK misalnya ya. Dan kita down. Nah, ini bisa kita edit. Misalnya ini waktunya terlalu pendek. Soalnya kita ganti 60 misalnya ya. Dan seterusnya ya. Kalau 1 2 3 ya. Kemudian kita down. Nih, ya. Kemudian kalau mau kita mainkan ya, nanti tinggal diklik play kayak yang tadi. Ya, ini, ya. Tinggal diplay. Nah, sekarang kita mau melihat tadi hasil yang sudah dikerjakan tadi. Nah, letaknya di mana? Ya, letaknya di sini, di report. Ya, kita klik report. Ya, karena baru ya kita klik continue. Ya, ini ya soal uji coba PAHOT. Kita open. Ya, ini ada summary. Nah, ini ada satu player ya. Ini ya. Soal yang salah. Ini ya. Waktunya 3 menit. Ini ya, playernya. Ini pertanyaannya. Ya. Kemudian feedback. Nih. Ya, belum ada. Nah, mau kita apakan? Nah, maka kita ada option di sini. Bisa di download, bisa di print, atau report, view, ya, atau delete. Nah, kita download saja. Ya, download nanti dalam bentuk Excel. Nanti akan nampak di sini, ya. Ya, ini soal uji coba Kahoot. Ya, nanti dibuka. Nah, ini sudah adalah bentuk Excel, ya. Ini Bapak Ibu, ya, cukup mudah. Ya, sekira sangat mudah sekali, ya. Ya, silahkan dipraktekkan. Nah, nanti kita lanjutkan untuk bagaimana mengintegrasikan soal Kahoot ini ke blog atau Google Classroom misalnya, ya. Nanti kita lihat bersama. Ya, saya kira untuk yang tutorial ini kita cukupkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, like, share, subscribe, and comment. Matur suwun.